107,5. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi saya tutorial jadi-jadi calling motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk di tanda plus bagian tengah bawah. Dan buat track ya. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya guys ya, beserta video yang saya gunakan. Kalau kalian menggunakan foto, nggak apa-apa, pakai foto aja. Nah, di sini untuk beatnya lumayan banyak, jadi sampai sekitar 1709. Nah, jika sudah kalian tambahkan semua beat dan audionya, kalian tinggal kembali saya di bagian detik awal sini. Dan kalian klik saja tanda plus bagian bawah ya. Dan pilih yang ini kotak ini guys. Pojok kiri bawah. Ini bisa kalian perpanjang terlebih dahulu sampai di bagian detik 10.28 menggunakan yang ini. Dan kalian masuk saja di bagian edit bentuk ini. Yang X nya kalian ubah jadi 1000. Dan yang Y nya kalian ubah jadi 500 ya. Nah, jika sudah selesai kembali. Masuk saya di bagian color dan fill ini. Pilih yang warna hitam ya. Atau terserah kalian mau warna apa. Kalau di sini saya menggunakan hitam. Ya sudah, kalian kembali aja. Masuk saya di bagian move dan transform ini. Geser aja ke bawah sini guys. Bentar ya. Mana ini pasin. Nah, pokoknya di sini ya. Jika sudah selesai, pilih yang ini guys. Dan gandakan satu layer. Klik copy yang di atas, masuk di move dan transform, geser aja di bagian atas. Nah, kasih pas gitu ya. Dia sudah selesai, di sini tinggal kalian kembali. Masuknya di bagian button bayang, aktifkan saja stroke-nya ya. Dan bayangannya ini. Nah, yang di bawah juga. Jika sudah selesai, di sini kalian klik saja persegi panjang copy di atas yang satu. Masuk di bagian move dan transform, tandain di sini, dan di bagian sini tinggal kalian geser aja naik sampai hilang. Nah, jika sudah selesai, kalian masuk saya di bagian detik sini, tandain di sini, dan di sini kalian geser lagi ke bawah ya. Nah, seperti ini guys. Jika sudah selesai, di sini kalian geser naik ke atas, seperti ini. Di sini geser lagi ke atas sedikit, dan di sini kalian kasih hilang ya. Nah, ya sudah, masuk di sini. Kalian geser lagi ke bawah sini. Seperti ini. Ya sudah selesai. Di sini tinggal kalian masuk di icon kedua dulu yang ini. Nah, tandain di sini ya. Dan detik 603 dan di sini ubah jadi -15. Untuk yang di bagian sebelahnya kalian ubah jadi +15. Yang di sebelahnya kalian ubah jadi 0. Nah, ya sudah. Kalian masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full, di sini juga, dan di sini juga. Jika sudah selesai, di sini tinggal kalian masuk di bagian sini, detik sini ya. Masuk di icon pertama, tandain di sini, dan di sini tinggal kalian geser aja naik ke atas. Di sini geser ke bawah. Dan di sini kalian geser lagi naik ke atas. Seperti ini, sedikit-sedikit aja. Di sini juga geser ke atas. Dan di sini juga kalian geser ke atas ya sampai hilang, guys. Nah, jika sudah, kalian masuk di tengah sini. Pilih kurva, pilih titik 3. Enggak, guys. Pilih icon ketiga ya dan kasih naik seperti ini, kasih pull ya. Ya sudah, pilih titik 3 pojok kiri bawah, salin kurvanya. Pilih titik 3 pojok kiri bawah lagi, dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, otomatis dia ketempel semua kayak gini ya. Jika sudah, kalian masuk di bagian yang akhir sini guys. Ini kalian kasih turun aja seperti ini, jadi setengah. Kalian masih di bagian detik awal sini. Pilih icon kedua, dan kasih seperti ini guys.
Nah, jika sudah, kalian kembali. Kembali, masuk di porsi panjang yang di bawah. Masuk di bagian move dan transform. Tandain lagi di sini. Dan samakan dengan yang di atas ya, saya. Untuk kurvanya, keyframe-nya. Tandain juga di sini. Untuk di sini kan kasih turun aja sampai hilang. Nah, jika sudah, masuk saja di bagian detik sini lagi. Tandain, dan di sini kalian gesernya ke atas ya. Nah, ya sudah, di sini kalian kasih turun lagi sedikit-sedikit. Nah, ini sampai hilang. Ya sudah, kalian masuk di bagian sini. Dan geser aja lagi naik ke atas ini, guys. Nah, jika sudah, masuk di icon kedua lagi, tandain di sini dan di sini. Untuk di sini ubah jadi min lagi 15. Di sini plus 15. Taruh ya di sini 15, guys. Nanti yang di sini 0. Ya sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full semuanya. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal kembali, masuk di icon pertama lagi, tandain di sini, dan di sini kalian kasih turun lagi. Di sini kalian kasih naik lagi. Di sini kalian kasih turun sedikit-sedikit. Nah, dan di sini kalian kasih habis ya. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih titik-titik pojok kiri bawah, dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, nanti yang di akhir sini kasih turun saya setengah seperti ini. Yang di awal kalian kasih pilih yang kedua dan kasih seperti ini. Nah, oke, ini udah jadi guys kayak gini ya. Nah, anjay. Jika sudah, kalian bisa klik saja ini fotonya yang ini ya, yang di bawah. Kalau kalian mau kasih efek aja, nggak apa-apa, supaya lebih bagus. Masuk saya di bagian efek. Nah, bentar ya, sini kok ada. Nah, tambahkan saja efek ya. Pilih saja yang namanya itu distorsi. Pilih ubin atau tiles. Nah, di sini aktifkan saja untuk bagian mirror. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya move atau transform. Pilih ombang-ambing atau stilet. Nanti sudutnya jadi 90. Untuk frekuensinya jadi 65. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi. Pilih ayun atau swing. Nah, untuk frekuensinya di sini ubah jadi 65 juga. Untuk sudut satunya jadi minus 2. Untuk sudut duanya jadi 2. Nah, ya sudah, kembali. Ini udah jadi guys ya, kayak gini aja untuk yang di awal. Nah, di sini bisa kalian tinggal tambahkan saja efek foto yang kalian gunakan ya. Foto yang sama contohnya seperti ini. Jika sudah, kalian bisa pangkas di sini. Nah, kalian pangkas saya di bagian foto awal ini. Klik foto yang pertama, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Nah, klik ombang-ambingnya. Untuk frekuensinya jadi 150. Untuk magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir sini. Dan di awal jadi 500. Masuk di tengah sini pilih kurva. Pilih yang ketiga kasih full. Jadi seperti ini ya. Ya sudah, kembali. Pilih titik dia samping ombang-ambing. Dan gandakan. Klik ombang-ambing yang di bawah. Untuk sudutnya jadi min 45. Untuk frekuensinya jadi 5. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya blur, pilih buram-buram ya atau motion blur. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu paparan gamma di bagian warna dan cahaya. Nah, kalian tandain di akhir sini dan di awal sini ubah jadi 150 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva,
pilih akun ketiga, kasih next setengah ya. Ya sudah, kembali. Kembali. Oh ya guys, untuk ombang-ambing yang di bawah ini, yang kedua di bawah ini, yang klik masuk di magnitude ya. Nah untuk keyframe di akhir, tahan, geser di tengah sini guys, tadi belum dikasih ke tengah ya, jadi kayak gini dia. Ya sudah, kembali. Kalian tambahkan lagi efek, pilih saja namanya distorsi, pilih turbulent displace. Nah matikan dulu matanya supaya tidak nge-lag, klik turbulent displace nya untuk offsetnya jadi 65 atau 64. Untuk kekuatannya ubah jadi 153 untuk di awal dan di akhir jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih seperti ini ya, seperti biasa pokoknya guys. Ya sudah, kembali. Masuk di evolusi, ubah jadi 464. Atau 63 gak apa-apa. Pilih yang di sini yang X ya, masuk di skala, tandain di awal 30. Dan di akhir sini ubah jadi 332. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih akun ketiga ya. Ya sudah, kembali. Masuk di bagian octave, ubah jadi 1. Kembali, matanya turun displace, bisa kalian aktifkan lagi. Nanti yang di sini, tinggal kalian klik saja foto yang di sebelahnya. Masuk di move dan transform, pilih akun ketiga, tandain di awal sini, geser paling awal. Dan di akhir sini ya. Nah dia sudah, masuknya di bagian sini, zoom seperti ini ya, kalian besarkan, tandai juga di sini. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih ini setengah aja semuanya. Kembali, masuk saja di bagian ikon kedua ini, tandain di awal dan di akhir sini. Untuk di sini bisa kalian ubah saja menjadi seperti ini, jadi -8 aja, di sini +8. Ya sudah, selesai. Di sini kita akan kembali masuk di bagian sini ya. Pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih naik setengah semuanya. Nah, jika sudah, kembali. Kalian pangkas-pangkas aja guys ya, pangkas-pangkas ini. Nah, klik foto yang pertama, masuk di efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Nah, kalian aktifkan saja bagian mirror. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu distorsi. Bukan guys. Pilih saja yang namanya ombang-ambing di tengah sini ada. Klik ombang-ambingnya. Untuk sudutnya ubah saja menjadi 90. Nah, jika sudah, untuk frekuensinya jadi 0. Jadi 70-an aja atau 50, nggak apa-apa. Untuk magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 150 ya. Nah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih aja sedikit seperti ini ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram-buram di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu paparan gamma di tengah sini ada. Klik paparan gamanya, tandain di akhir 0, dan di awal kalian bisa ubah saja menjadi 1 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga. Nah, jadi kayak gitu ya. Ya sudah, kembali. Nah, di sini pilih titik pojok kiri bawah, salin efeknya dan tempel di sini. Dan di sini. Ini tutorialnya mudah guys ya, nggak bakalan sulit-sulit, supaya kalian juga bakalan tahu semua lah. Ya sudah, di sini tinggal kalian tambahkan lagi foto. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Pangkas di sini. Dan di sini kan bisa masuk saya di bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di awal sini ya, dan di akhir sini. Nah, bagian di sini bisa kalian zoom sedikit aja guys ya. Nah, kurang lebih segini. Misalnya di sini itu 269, di sini juga kalian ubah jadi 269 ya. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih naik setengah, dan di sini juga. Ya sudah, selesai, bisa kalian pangkas-pangkas saja semuanya sesuai bit. Klik foto yang pertama, masuk di efek, tambahkan efek ya.
pilih saja yang namanya itu Ubin, di tengah sini ada. Nah, aktifkan saja bagian mirror, ya sudah kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang ambing, di tengah sini ada. Klik ombang ambingnya. Ini ubah saja sudutnya jadi 90. Dan untuk frekuensinya jadi sekitar 50 aja. Coba kita cek. Ya sudah, untuk magnitude-nya ubah jadi 0. Dan di sini, di awal jadi 110 ya guys ya. Nah, coba kita cek guys. Nah, ya sudah, di sini tinggal kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram rak, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih paparan gamma, di tengah sini ada. Klik paparan gammanya, tandain di sini 0, dan di awal jadi 1,20. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilihkan ketiga, kasihnya saja setengah ya. Ya sudah kembali, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu gambaran tepi. Pilih glow scan ya guys ya, yang ini. Klik glow scan-nya. Kalian bisa tandain saja di akhir sini 0 dan di awal jadi 1. Nah, masuk saya di bagian smoothing, ubah jadi 20. Itu smoothing-nya. Ya sudah, ini 15 aja sih guys ya. Coba kita cek. Nah, oke, 15 aja enggak apa. Ya sudah selesai, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distorsi, pilih yang namanya itu remas ya guys ya, atau squeeze. Nah, di sini kalian klik saja remasnya, kalian bisa tandain di sini jadi min 10 dan di awal. Nanti yang di tengah sini bisa kalian ubah jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilihkan keempat di sini juga ya. Nah, jadi kayak gini dia guys. Ya sudah selesai, kalian kembali, pilih di tiga pojok kiri bawah, salin efeknya dan tempel saja di semua foto ini. Nah, bentar guys, untuk glow scan yang di sini hapus saja ya. Nah, ya sudah, bisa kalian pilih di tiga, salin efeknya dan tempel di semua foto ini. Sini juga. Nah, di sini kalian klik saja foto yang ini guys, bentar ya. Nah, klik saja foto yang kecil ini, pilih di tiga pojok kiri atas dan balik secara horizontal. Nah, jadi dia bakal ngebalik-balik ya guys ya. Ya sudah, tambahkan saja lagi foto. Contoh seperti ini. Pangkas di sini. Dan di sini tinggal kalian pangkas, salin saja efek yang di sini ya, yang di awal ini tadi. Tempel di sini guys. Ya sudah, klik foto yang ini, masuk di move dan transform, pilih ikon ketiga, tandain di awal sini dan di akhir. Nanti di sini bisa kalian zoom aja ya, seperti ini guys. Dan di sini juga kasih sama dengan yang di awal ya, jadi 1286. Nah, ya sudah, di sini kalian masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasihnya setengah. Dan di sini juga. Kembali, masuk di ikon pertama. Nah, kalian bisa tandain di sini. Dan di sini kalian bisa geser aja ke sebelah sini ya. Ke kanan. Di sini ke kiri. Dan di sini ke tengah. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih yang setengah juga semuanya. Nah, oke. Okay. Ya sudah, bisa kalian pangkas-pangkas saja semuanya sesuai bit. Salin saja efek yang di sini. Tempel efeknya di sini ya. Di sini juga. Dan di sini juga. Nah, oke. Okay. Ya sudah selesai. Di sini tinggal kalian tambahkan saja lagi satu foto. Contoh seperti ini ya. Dan ini bisa kalian pangkas saja di bagian detik sini, guys. Nah, paskan dengan lagunya, guys ya. Nah, kalian tinggal masuk di move dan transform. Enggak guys, kayaknya kita salin aja yang ini. Kalian hapus saja ini fotonya. Salin saja efek yang foto yang ini ya. Nah, yang ini guys. Kalian klik tahan seperti ini sampai checklist foto yang jeduk-jeduknya tadi itu ya. Dan pilih saja yang ini. Salin 4 layer.
tempel saja di sini guys ya. Pilih yang ini lagi. Tempel 4 layer. Nah, ini udah jadi guys, kayak gini dia. Nah, oke. Okay. Jadi sudah selesai, bisa kalian klik saja foto yang pertama ini. Masuk di coloran fill, pilih yang ini ya. Nah, di sini kan tinggal ganti saja untuk apa ya guys ya? Foto yang kalian gunakan ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, di sini juga kalian ganti lagi coloran fill. Ini juga. Dan yang terakhir ini juga ya. Nah, oke, ini sudah jadi, guys. Kayak gini ya. Oke, dia sudah selesai, kalian kembali aja. Kalian bisa masuk saja di bagian ini, guys. Kalau kalian mau pakai pack CC-nya, kalian pakai aja. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Ini hanya sekedar tambahan ya. Nah, kalian klik saja ini, tahan sampai checklist seperti ini. Dan juga sudah, pilih yang ini aja. Salin 4 layer, kembali. Masuk di foto yang kalian buat di atas. Pilih yang ini lagi. Dan tempel 4 layer. Nah, kalau kalian mau pakai efek HD-nya saja, pakai aja untuk efek HD-nya. Yaitu ada di bawah ya, di pin komentar. Saya sudah sediakan 2, ada yang 4 ini, ada yang 2 ya. Kayak gitu guys. Nah, jika sudah kan masuknya di bagian akhir, kalian klik tahan seperti ini sampai checklist. Kalau kurang panjang, kalian panjangkan menggunakan yang ini. Kalau misalnya kelebihan ya guys ya, kalian pangkas saja menggunakan yang ada pokoknya di sebelah sini ya. 3 di situ, nanti dia ada situ. Oke, jika sudah selesai, di sini tinggal kalian kembali dan pilih di 3 pojok kanan atas. 30 fps, ubah jadi 60 ya. Ini yang apa sih? Logo pengaturan guys, sorry ya. Dan kalian export. Nah, oke guys, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe. Dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit.